adakah anda pernah mengisi apa-apa borang di pasaraya? Atau adakah anda pernah mengemaskini profil anda di media sosial? Jika begitu, anda baru saja berkongsi data peribadi anda dengan organisasi dan anda melakukannya setiap hari. Dengan adanya Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, iaitu Akta 709, anda boleh memutuskan dengan siapa data peribadi anda boleh dikongsi dan dizahirkan agar tidak disalahguna.